tengah hujan gerimis kami kembali memasuki wilayah Kaliasin Dalam, tepatnya di Gang Durian, mengantarkan sembako, terlebih khusus mengantarkan sebuah sepeda dari donatur kami. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang mesti berjalan kaki dengan jarak yang luar biasa jauhnya, sehingga membutuhkan satu sepeda untuk menuju sekolahnya. Ya, mari kita antarkan sepedanya. Bersama ini kami antarkan sebuah sepeda untuk adik kita Hendrik. Ya, jalan kaki sekolah berapa lama Hendrik? 1 jam, jaraknya luar biasa ya. Jadi dengan adanya sepeda Hendrik bisa lebih cepat bisa sampai sekolah ya. Nah, tapi ingat jangan pakai ngebut ya, jaga keselamatan, jangan ada sepeda jadi akhirnya bermasalah nanti ya. Ingat ya, tetap harus hati-hati. Nah, dulu jalan kaki 1 jam, naik sepeda mungkin 15 menit bisa sampai ya. Nah, kalau sudah lebih hemat waktu, prestasi sekolahnya mesti lebih pintar ya. Lebih banyak waktu belajar ya. Sekarang ranking berapa? Belum. Nah, jadi sepeda ini dipersembahkan oleh donatur kita, yaitu Bapak Susanto Bongja. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Susanto. Tuhan memberkati dan sehat selalu. Jadi sandaran, terus memberimu senyum pengertian, temani melalui kegalauan. Ini juga ada titipan dari saudara kita di Timur Leste sebagai uang saku sebesar Rp200.000 ya, untuk adik kita sebagai biaya jajan selama di sekolah. Ya, yang Pak Sena punya ya. Kita juga ada mengantarkan titipan sembako ya dari Pak Handoko. Jauh di sana, di Sabang sana, dia menitipkan satu paket sembako buat Tofaji. Tofaji ini ya, sembakonya dari saudara kita Pak Handoko di Sabang. Kang Sia susu. Nah, ini mah pengalai cang, Kang Sia kita tuh. Lagi hanya foto cana. Terima kasih. Ya, di sembako. Oh, sembako. Uang jajan. Uang jajan. Bu Cia ya. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu.